5G dan ini adalah set up di area target. Oke, tapi Psycho sudah mulai maju ke area depan River Fighter. Konsil play mulai dibuka begitu saja. Mencoba untuk memaksakan dan Skylar! Oh my God! Ditarik dan tumpang! Oh no! Ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh Post Legend. Sementara Finn kali bakal coba dikejar. Lemon di garda depan bakal coba ditahan begitu saja. Split-split. Mengarah ke arah seorang Branch. Adalah target yang diinginkan oleh seorang Lemon. Namun ternyata di cover oleh seorang Hijume. Masih mau lebih kali ini. Lihat dari Albert mencoba untuk memberikan backup. Namun Lemon sepertinya akan ditinggal oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan bahkan Lemon kali ini apakah masih bisa hidup? Damage dari Branch. Sakit banget kena efek dari fight. Dari Mortality tentunya akan pecah. Dan Lemon tentunya akan ditumbangkan. Skylar bisa masuk dalam Dreams, Dreams. Tapi kali ini lihat Dreams mencoba untuk mengusir Albert di area depannya. Masih ada satu buah pedal strike. Tapi Taz maju ke area depannya kali ini. Dan Dreams menarik ke arah seorang Finn. Finnnya Mortality pecah. Bakal down di tangan pemain EVOS. Kangga ternyata masih bisa mundur. Masih bisa bertahan. Lordnya masih bisa disecure. Tapi Finn tumbang di tangan seorang Brad. Dan EVOS Legends mengukuhkan game yang pertama. Dan ini dia. Sang Macan masih mengaum.